السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang Alhamdulillah Pada kesempatan yang baik ini Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa hadir. Ya, tolabul ilmi merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Semoga niat dan langkah kita amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjunan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya tabi'in tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan risalahnya ajalnya sampai yaumil akhir Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, sehat lahir, sehat batin, ya. sehingga dua kesehatan ini bisa memberikan motivasi buat kita, kekuatan kita, keimanan kita, untuk selalu mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqlul Qur'an fa al bacalah Al-Qur'an sehingga nanti yaumil akhir akan datang memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hambanya yang rajin membacanya yang rajin untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an memberikan kebaikan dan kebaikan terus ya dan memberikan keberkahan kitabun angzana ilaika barokah sebelum materi kita merojah dulu di surat al hab ya surat al hab ya. halaman 603 tabat <tuh> tangga dengan Anas. A'udzu billahi minasy Ya. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله

Hammalatan hadab fi jidha hablum min masad fi jidha hablum min masad Alhamdulillah ya di Muroja surat Al-Lahab ya Uh, yang perlu diperhatikan di surat Al-Hab ya tentang kol ya ada yang mantul kol ya tekanannya tarik dulu seperti yang di ayat yang pertama karena ada tasdid jadi watab ya tuh dan di ayat-ayat yang selanjutnya ya biasa mengalir ...kol-kolahnya ya di ayat yang kedua kasab dan kasab ya kasab Lahab. akhirnya nah, diwasolkan la, maka berubah menjadi mad eh, bukan mad idgom, bigunah, atau idgom ma gunah atau idgum maal guna tanwin kasr berharapan sama wau yaitu itu di yang penting di surat al ini ya jadi kalau kolahnya Ya, ada yang tekanan, ada yang alir biasa. Ya. <tuh> Untuk materi di malam ini ya masih di tentang mad ya mad asli yang kelompok mad asli yang ukurannya yang harokatnya dua ketukan ya. ...satu alib, jadi nah, ya kelompok mad asli ada mad tobi'i, ya sudah sampaikan mad badal, mad iwad, mad tamkim, dan mad silah kosiro. Itu kelompok-kelompok yang harus uh, bacaannya dua ketukan. Pada malam ini yang akan sampaikan materi tentang mad iwad ya di mad iwad jadi mad terjadi ya antara huruf di akhir di wakop disebabkan karena wakop ya dan harokatnya fathatain atau tanwin fathah jadi itu mad iwad sebagai pengganti iwad itu ya <tuh> ya untuk contohnya kita sama-sama buka di surat al adiyat ya al adiyat halaman 599 di buka dua lembar dari tadi ya dari al ahab ya, dua lembar masuk ke surat al adiyat nah. jadi mad iwad itu mad pengganti dari tanwin fathah atau fathatain disebabkan karena wakop ya gitu. nah, di ayat yang pertama ayat kedua ketiga ya itu kebanyakan di mad wad ya ya di ayat yang pertama ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim Wal'adiyati dhabha Wal'adiyati dhabha Nah jadi ayat yang pertama ya kita jabarkan dulu wal masuk ke lam alif ya itu ada masuk lam alif komariah ya, tandanya sukun saja walaupun hurufnya ada 14 tapi yang paling mudah kita untuk mengenal dengan sukun ya karena lamnya jelas wal'a ya dia itu adalah panjang ada fathah ya di pada alif ya karena dikasih fathah kecil ya pada itu adalah fathah dengan alif disebut mad alif kecil gitu ya, kan ya panjang tabi watak kan, Wal'adi ya di tidak boleh dibaca panjang ya cukup aja satu harokat karena di tidak ada e, ia yang kosong ya tidak punya baris ada ia di situ ya tapi ianya hi, hidup ya jangan sampai wal adiyati ah di nya panjang kan sudah depannya ada ia gitu kan nah, kan di mana kasro berhadapan sama iya baca panjang nah, iya itu yang sukun ya atau yang tidak ada sukun lah gitu kan itu kalau timur tengah kan tidak ada sukunnya ya kosong di atasnya kalau quran nusantara ya pasti ada sukunnya ya itu waladi ya karena di situ dina tidak ada depan ianya bersukun atau kosong, ya. Ia ini mempunyai harokat, nah, makanya si di ini tidak dibaca panjang, ya. Cukup waladi, ya. Jangan waladi, ya. Maka bagi yang membaca al -Quran yang masih terbata-bata Ya, masih memproses huruf depannya. Ya, dikhawatirkan jadi pada kita panjang, maka ya terputus saja, ya. Kalau bisa loncat ke depannya, maka cepat ya, mata itu dua huruf atau satu huruf ke depan, ya. Dipastikan bahwa huruf-huruf depan itu ya, panjang, pendek ataupun yakin huruf-huruf itu sudah sesuai ya apa yang kita baca makronya atau hurufnya ya tuh sampai jangan sampai keliru ya walaupun keliru huruf minimalnya madnya kita aman ya waladi yati bebaha. itu kan huruf eh, cara membaca yang terbata-bata tetapi tepat wal yati -dobaha. jadi banyak mikir gitu ya hati-hati ya jadi pelan jangan terburu-buru ya kalau kita sudah siap Sudah lancar siap boleh kita untuk membaca Al-Qur'an dengan ya kecepatan tinggi <laughs> ya kita lari cuman gitu ya sudah mahir, <laughs> sudah mahir gitu kan ya boleh silahkan saja ya yang penting tartil gitu kan tartil tidak mati kan tidak harus tenang juga ya ya sudah ukuran tartil tenang juga kan madnya uh, apa eh, gitu kan yang penting tepat ya walaupun bukan kan ada eh, santai ada sedang ada cepat itu kan ya. Di acuan di Al Quran membaca itu adalah dengan tartil ya surat Al Muzamil ya ayat keempat ya sebagai acuan warot tilil Quran atar tila itu atur tartil tenang ya kenapa harus tenang tartil agar huruf demi hurufnya itu pas itu kan karena mahrodnya di mana tempatnya gitu kan ya seperti wala'a ya ain ya ainnya ini huruf al halku wastol halki di tengah a -ha. <tuk tangan> wal'a wal'a ya wal'a jadi ainnya itu harus mengalir ya wal'a al-halku al halki ya panjang dengan ainnya harus ya. wal'a jadi ya di, di ya tilawah pun harus betul-betul main al-jaufnya ya. Itu. Jadi jangan sampai ngosom gitu. Ah, itu ngorong, ya. Wal well, kan makanya di setiap huruf ya, setiap huruf itu memiliki minimal 4 sifat sampai 7 sifat maksimal. Yang paling tinggi hanya satu huruf ro, 7 sifat ya ikut al jahrnya apakah al invitahnya harus terbukanya gitu kan jadi ada ada invita kebanyakan juga invita ada setiap ya huruf wal jadi jauh pokal a i u itu kan pokal al jauf ya gitu kan al jaufnya harus harus main ya jadi terbukanya ulah gitu kan nanti yang dimanfaatkan, yang wal 'adiyati muriyati hafal mughirati subuh itu kan udah agak santai tapi kan tetap ya mahrajnya itu jangan sampai lepas ya silakan kalau kita sudah sudah nempel udah sudah melekat ya pasti ya tempatnya itu di mana ain gitu kan ya jangan sampai kan terbagi tiga tempat kan si al halku itu bawah tengah atas itu aksol wastel adnal ya secara itunya lah terus alisan kan lisan juga dibagi lima kelompok ya. lima tempat sama ada aksol gitu kan lisan ada wastel lisan itu ada adnal lisan ada hafatal lisan ada torful lisan jadi dibagi lima dari Uh, sepuluh 10 ya. 10 uh, sifat. Dibagi kelompok lagi. Uh. Jadi tempat-tempatnya ada ya gitu kan. Seperti ya kop kap itu kan hampir Semahros itu kan. Ja ya sya itu kan Semahros itu kan kelompoknya yang kelompoknya torfulisan, hafatolisan, ya ada lisan ya ta dal po, sa ja ya, ja sa ya itu kan ya. sa za zo nah itu kan kelompok-kelompoknya di lisan di al di huruf lisan huruf al halku jadi, jadi harus tempatnya di mana gitu kan agar pada kita membaca itu ya tepat gitu kan hak berikan haknya haknya ya seperti di ya dal ya ti nah, ti kan harus ada hamasnya kata dia memiliki sifat sidah ya, sifat hamas juga al juga ada harus terbuka ta ti lah ta ti ti nah, ti ti beda Nah kembali ke uh, jawabnya juga a i u ya kalau lupa ya wa wan wa wa bo 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 ya bo nah, itu buruk istil al istilah naikkan giginya bo nah, juga memiliki sifat torf apa uh, e, istitolah katanya memanjang apa yang memanjang lidah ya di ujung pangkal sampai ke depan tempel bab wal adiyati bab bab wal adiyati bab ya itu grup <tuh> di himpit ya satu atau salah satu dari lidah itu kan giri dan karenanya silakan mau satu mau dua boleh ya tuh bo do bo, bo, akan ya bob nah, itu ada mantul ya huruf polkola h ya tadi yang materi pada saat ini adalah h ya jadi, jadi bob h ha. dari do, bo, han dibaca bobh Berapa panjangnya? Dua. Ya. jangan sampai lebih daripada dua. ha tadi akhir kalimat, senang ustad, gitu kan. Ya, makanya di sini di diklasifikasi lagi ya oleh ahli bahwa mana yang menjadi patokan ukurannya dua ketukan ya, mad iwat ini masuk kepada mad asli jadi tidak boleh melebihi dua ketukan. Jadi mad tabi'i mad badal, mad iwad, ya mad tamkin dan mad silah kosirohnya. Nanti ada mad silah tawirohnya masuk ke mad far'i sebagai cabang. Wal adiyati dhabha. satu, dua, tiga. Wal adiyati dhabha. Jadi setiap huruf ya terus kita sampaikan tempatnya di mana agar terus terlatih ya bukan hanya kita memiliki materi tapi yang penting adalah pengucapannya terus dilatih di rumah ya gitu yang dilatih jangan kalau nggak dilatih nggak akan <guluh> bisa bisa gitu kan kita bertemu satu, satu, apa, satu minggu sekali terus di rumah terus di mananya ini taknya gimana gitu kan azaknya ya, jadi terus dilatih dilatih insya Allah dengan kita sering membaca dan terus di update dan diingat-ingat pasti ada insya Allah ada perubahan kita ngaji satu lima tahun juga tuh kan kalau tidak dihayati ya, hayati mah terus itu kan tidak ada perubahan itu saya gitu monoton. eh tidak ada peningkatannya ada ah, ngekolot orang macam nggak bisa ada jangan memikirkan tua ya semakin tua semakin harus gerget tereh maut ya, bah. ya. gitu meninggalkan alam apakah kita kapasitas kita udah betul enggak itu kan Alquran itu sesuai enggak gitu kan sesuai dengan keasliannya gitu karena mengandung setiap huruf mengandung makna yang berbeda yang dikhawatirkan dosa asim gitu kan karena wajib kita untuk belajar gitu kan untuk belajar tajwid karena tajwid itu merupakan kunci ya kalau kita punya kunci ya pasti ya rusak gitu kan